sering berarti enggak cuma sekali itu. Enggak cuma sekali. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin sama anak. Sering sama ibu. Marahnya gimana? Ya beda-beda. Kasar, Bang. Iya, Pak. Nah, katanya waktu kejadian mabuk, kan? Iya. Mabuk apa? Minuman apa? Sama siapa? Sendiri, Pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi nggak sadar. Belum, nggak mungkin kalau nggak sadar ingat ini. Tapi kalau dalam artian, walaupun pengaruh itu emosi yang ada. Iya, Pak. Kamu ingat sekali itu? Suruh diangkatnya itu kejadian apa sih? Iya, Pak. Sempet ini nggak? Ragu nggak waktu ini itu? Nggak, Pak. Nggak ragu? Nggak. Biasa aja. Dari mabuk ya. Nyesel nggak? Kamu itu berarti dia waktu itu. Nyesel. Misalnya kapan? Misalnya besoknya? Iya, Pak. Jadi waktu malam nggak nyesel? Waktu malam juga masih kepikiran, Pak. Masih kepikiran. Ya, nah, terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya, Pak, kan nyari-nyari semua nih. Iya, Pak. Yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tahu saya, Pak. Ngomong ke saya, Pak? Ngomong sama adik saya, Pak. Bilang apa? Baru liatin kotoran, Pak. Oh gitu. Pada nyari-nyari di atas, sampai ngasih tahu adik, sampai bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya, Pak. Baru ketemu ya, sama pura-pura panik. Kita mabuk di sari ditambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Kemudian dibawa ke lantai 3, di lantai 3 dimasukkan, dipegangi, itunya kakinya. Dipegang kakinya kurang lebih selama 10 menit sampai tidak bergerak, baru dilepas. Dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari, dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah kecurigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah orang tua daripada korban sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.